yang pertama bisa bikin tumbuh seperti ini waktu zaman penjajahan Jepang. Jadi ini hasil dari pelajaran orang Jepang. Nah, orang Jepang itu kan buruhnya, budaknya kalau zaman dulu tuh orang kita pribumi. Jepang kalah perang, waktu Hiroshima Nagasaki dibom, mereka pulang tinggal karyawan buruh tadi, itu yang bisa, nah itu yang meneruskan. Dari satu nambah-nambah yang bikin itu kan punya anak buah lagi, anak buahnya tadi bisa-bisa akhirnya satu kampung yang bisa. Biasanya dari langganan kita kan pesan dulu kayu, nah kemudian yang langganan kita tadi nyarikan kayu apa, biasanya kayak gitu sistem prosesnya untuk mendapatkan kayu ini. Soalnya kan ini pada masa ini kayu ini langka, kada semudah dahulu. Kalau dahulu kan yang jual ngantri di jalan di simpang tiga itu kita bisa milih. Kalau sekarang kita pesan dulu, itu pun belum tentu cepat dapatnya. Sebab rata-rata kayu yang datang kemari, apalagi jenis alaban, itu datangnya dari luar daerah. Kebanyakannya kan dari Kapuas, sampai dari Palangka juga ada ke sini. Nah, otomatis karena minyaknya mahal, ya harga kayu makin mahal. Mas Wan kayu ini cuma yang kalau bagian kami ini ya, ada yang 5, ada yang 4. Kalau kawan-kawan itu ya ada pekerjaan orang 4 bisa, bahkan orang 3 juga bisa, ya mungkinnya lah. Ini tergantung dengan harinya, cuacanya berubah hujan agak lama lah. Cuman kalau yang normal aja hari itu banyak agak panas, itu paling satu bulan lah, hampir lah satu bulanan kurang lebih. Datang lah pada hujan normal cuacanya. Yang dibutuhkan tuh ini kan setelah sudah selesai dimasukkan kayunya, dimuat, habis itu kan ditutup itu pakai bata, pakai tanah ini, tanah liat. Jadi jangan terlalu aneh, cuman itu kan ada pintunya juga di atas sama di bawah itu. Terus habis itu setelah sudah ditutup dibakar, habis dibakar itu diproses lagi, proses sampai yang di atas ditutup pintunya, sampai yang di bawah, terus di belakang tuh ada lagi seperti kereta api itu di belakang itu. Itu ditutup ketika sudah semua, oh ini kira-kira sedang udah harus mampu tuh. Udah. Kalau per karung biasanya kan satu karung itu 20, ada kebiasaannya yang umum aja 20 kilo. Nah kalau untuk upah biasanya satu karung itu Rp3.000 buat making yang jadi seperti kecil itu. Adapun masalah harga itu bervariasi. Nah, ada yang campuran agak sedikit murah, kalau yang khusus alaban kan lebih mahal. Kisaran harganya ya kisaran seputaran 4.000 lah satu kilonya. Yang paling dicari kayu alaban yang bisa ekspor ke luar negeri. Kalau untuk jenis kayu lain biasanya paling untuk lokalan aja. Tungku ini mungkin ribuan jumlahnya, mungkin lebih, mungkin 1.500 lah kalau di daerah Langgang luar dan Langgang dalam. Yang beroperasi sekarang ini mungkin ya sekitar paling-paling cuma 25%. Harap
harapannya tuh ya kalau metu inilah kayu itu larang pak, kayu itu larang, kawan kayu ini sudah jauh ngambilnya. Mohon kan BBM turunkan kan saja sekira jauh, jauh pengambilannya sudah itu terlalu jauh alasannya, jadi ada 4 juta lebih satu truknya itu. Ya mau gimana ya, kita ini kan pekerja nih ya, gimana padanya aja. Sampai ini masalah uang BBM, BBM itu kan bilangnya ada dapat masyarakat yang tidak mampu, kita aja belum ada dapat kita. Iya, jadi kita pada bingung. Jadi sudah proses pengirimannya lah, tinggal posting duitnya, bawa wadah IIN.